Salam sejahtera. Pada kali ini saya ingin memaparkan tentang duit shilling Amerika Syarikat lah, ataupun yang lebih dikenali sebagai apa, polis dunia lah. Ya, betul, polis dunia ya. Macam mana dia mengawal dunia ya? Tengoklah sana sini ada kucak-kaci, dia akan masuk lah. Itulah cara Amerika lah, ambil untung. Tapi itu hal dia orang lah. Tapi itu bijak jugalah. Bijak kenakan orang lah. Jadi saudara-saudari yang dihormati sekalian. Ya, duit ini ya, kita dapat perhatikan bahawa dia ya, sungguh ya, berat lah. Ya, tebal. Thick ya. So, kamu sebut ayah ya. Apa yang kita perhatikan di sini adalah liberty ya. Jadi dikeluarkan pada tahun 1873. Jadi ada ditulis di sini. Jadi saya beritahulah semua-semua ini dibuat daripada perak lah. Sebab itu dia berat lah. Jadi duit ini sebenarnya diniagakan oleh pedagang-pedagang semasa perdagangan sistem dahulu lah yang menggunakan duit shilling lah. Jadi pedagang-pedagang terutamanya pedagang Cina cukup suka duit perak ini. Kalau dulu diorang terima ketul-ketul jongkong-jongkong tapi bila dah moden sikit mereka terima juga duit shilling lah. Jadi anda dapat perhatikan di dalam paparan ini. Jadi ada burung jadi di situlah ada trade dollar. Jadi atas tulisan trade dollar itu ada dicopkan S. Jadi saya besarkan boleh baca ke? Tengok betul-betul atas trade dollar tu tengah-tengah ada print huruf S. Jadi itu menandakan keluaran duit shilling ini adalah dari San Francisco. Salah satu tempat pengeluaran duit shilling yang dikatakan sebagai liberty inilah. Jadi saudara-saudari, ada lagi dua tempat jadi anda boleh perhatikanlah jika anda terjumpa duit shilling seperti inilah. Jadi pedagang-pedagang Cina terutamanya dia sukakan perak inilah. Jadi dikatakan mereka juga tak sanggup kadang-kadang ditipu oleh pihak pedagang Amerika. Jadi mereka mengenakan mark chop. Jadi dikatakan bahawa mark chop tu maksudnya chop bagi mengenal pasti ketulinan duit shilling ini. Jadi duit shilling ini ada juga chop. Chop tu maksudnya dilabelkan dengan satu chop pengesahan bahawa dia adalah tulen. Tapi tak lama duit shilling ini dipakai lah. Sebab apa? Di dalam circulation sebab duit shilling ini terpaksalah ditarik semula sebab kerana harga perak telah menurun. Jadi bila harga perak menurun, maka pengeluarannya dihentikan. Dia apa yang tinggal? Jadi mereka pakai sajalah. Jadi begitu rupa-rupanya bila harga perak turun, maka dihentikan pengeluaran. Minta dihentikan. Jadi saudara-saudari saya telah merujuk kepada harga untuk dijual lah lebih kurang 200 US dollar. Jadi sekeping jadi alhamdulillah duit shilling ini tidak ada kesan kemek ke, peyek ke, cala ke. Jadi dia masih lagi original, masih lagi memaparkan dia punya kilauan perak itu. Tak ada cala-cala. Jadi anda bolehlah call saya untuk mendapatkan duit shilling ini.
Bagi yang berminat boleh call, talian ataupun WhatsApp lah mudah ya. Kadang-kadang saya pergi bekerja lah. Talian saya WhatsApp 016-391-7637. Jadi saya ulang semula. Talian saya 016-391-7637. Jadi saudara-saudari, kenapa kita mau duit luar ini? Ya, duit luar pun duit luar jugalah. Jadi yang penting dia ada nilai. Jadi jaga saudara-saudari, kadang-kadang di luar sana ada juga orang yang menipu lah. Jadi yang ini macam mana saya tahu tak ditipu? Sebabnya saya ada security lah. Saya ada semak duit ini sebab kawan saya orang lama lah, cikgu lama dulu-dulu lah, telah bagi saya sekeping. Dia kata nak dapat yang original memang sukar lah. Jadi ini yang dia dapat original daripada kawan dia pun Mat Saleh juga. Jadi ingatlah, orang lama simpan barang lama. Orang baru mau simpan barang lama boleh, tapi hati-hatilah takut dia ciplak pula. Minta yang cetak rompak punya. Jadi jagalah ketulinan itu mesti juga dipastikan. Bagaimana nak tahu tulen tak tulen? Ya, anda boleh rujuklah kepada laman web yang boleh mengenal pasti originality silver ini. Tapi kalau harga setakat $200, tak payah kalau-kalau mau original tak original lah. Tengok muka orang tu, takkanlah mau tipu. Bukan urusan ratus juta. saudara-saudari, itu atas usaha anda lah. Okey, jadi paparan pada kali